Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Awaluddin Usman di channel Jam Sport. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau tes akurasi ini GTX Tactical. Ini pesanan Om siapa nih? Aduh, lupa lagi saya. Bentar. Ini pesanan Om Irawan di Samarinda ya, Kalimantan. Ini pesanan Om Irawan di Samarinda di Kalimantan ya. Ini kita tes di jarak kurang lebih 50 meter. Pokoknya ini 48, 49, 50 meteran lah. Ini kita lagi main ke lapangan Pabeci di Cipacing ya. Nah, ini kita main di lapak yang biasa dipakai BR50 Pan Game ya. Nanti kita lihat langsung ke sana. Untuk range spendernya, aduh saya lupa belum ganti baterai, tadi udah bawa tapi ternyata nggak jalan. Tapi ini udah jelas pasti karena sering dipakai di lapak BR50 nya ya. Nanti kita perlihatkan di sebelah sananya. Kita langsung tes aja, ini memakai Mimis Hercules ya. Ke Metsil Ayam ya, di depan tuh ada Metsil Ayam. Kita nyalakan dulu set gamenya, ini pakai HP ya. Oke, kita nyalain. Oh, ketinggalan magazine-nya, aduh. Satu-satu aja dah ya. Nah, ini ya. Ada Metsil Ayam, tuh udah pada buntung. Ini juga tinggal putih. Kita langsung tes aja. Satu. Mantap. Akurasinya. Agak ke atas sedikit ya. Kedua, karena di lapangan PBC ini anginnya lumayan ya, kerasa banget di depan tuh. Kita coba yang ini ya, agak ke kiri sebentar, harus curi-curi. Nah, berapa tadi? Kena 2, gagal 2, 4 berarti ya. Lima. Mantap ya. Jadi yang penting itu kan kita tahu perkenaan itu. Mau di jarak berapapun saat kita tahu perkenaannya, ya udah, groupingnya pasti di sekitar situ gitu. Masih kena ya. Berapa tadi? 7/8. Gagalnya 2 ya. Udah ada nasar. Mantap. Kita matikan dulu. Kayaknya mah akurasi mah udah pasti jaminan bos lah. Ini memakai alur 6 ya. Kita perlihatkan tempatnya. Nah. Ya. Ada nasar ya. Oh, itu lapangnya ya. Jauh ini tuh. Jaraknya 50 meter. Tadi video tes akurasi tidak terputus ya. Nah, sekarang ada dan asar dulu. Kita skip dulu ya. Nanti kita sambung. Oke. Oke, kita sambung kembali ya. Dan asarnya udah selesai. Nah, ini pesanan Om Irawan tadi itu di Kalimantan Samarinda ini ya. Nah, tadi kita udah tes jaraknya di jarak 50 ya. Ini biasa lapak BR50 tadi yang seperti udah saya lihatkan. Ini memakai Mimis Hercules. Untuk spesifikasinya ini ya. Untuk popornya ini popor bisa maju mundur ya Om. Dan beliau memesan pakai lipatan. Ini tinggal dipencet aja. Kita langsung lipat ya Om. Lipat ke kanan. Kalau mau ini tinggal dipencet lagi gitu ya. Ini untuk stand powernya, dan di stand powernya ini ada penguncinya Om. Jadi enak ya, ada penguncinya. Side lipernya juga enak sekali.
nimpu untuk kokangan ini, terus hammer dan cocolok stainless dan kaisel kokang itu stainless semua ya, dan tutup palep, nah itu stainless. Untuk garapannya ini sangat cantik sekali, rapi lah, namanya juga CNC ya. Dan untuk railnya ini rail pikat ini ya, karena GTXX, nah itu yang membedakan GTXX dan GTX. Kalau GTX kan itu rail 11, kalau GTXX itu rail 22 atau rail pikat ini ya. Untuk regul ini regul paintball spring standar ya. Nah, untuk tabungnya beliau memesan yang tabung komposit DWM. Ini 470 cc ya om. Kapasitas angin 3000 masih bisa lah. 3000 PSI gitu anginnya ya, amannya gitu. Untuk output ini kita kasih 1900-an ya om, 1900 hampir ke 2000 lah gitu untuk outputnya. Karena biar powernya dapat gede gitu ya, biar enak gitu. Untuk larasnya ini laras panjang 65 cm, 60-65 cm lah. Ini alur 6 ya om, alur 6 OD13, alur 6. Ini memakai serobong OD19 dibalut pakai karet bakar ya om, biar lebih cakep. Mantap lah pokoknya mah GTX. Dan terima kasih buat kepercayaannya Om Irwan yang udah mau inden, dan indennya cukup lama ya, GTX tuh 2 bulan lebih lah. Ini mau masuk ke bulan ketiganya. Dan mudah-mudahan ini sebelum saya mudik bisa saya kirimkan ya. Pasti saya kirimkan lah gitu. Karena udah lolos tes akurasi ya, udah mantap sekali pokoknya mah. Mantap parah lah. Udah enak banget di jarak 50 meter ini ya. Bagi kalian yang mau inden atau ingin membeli yang ready-ready seperti armor dan yang lainnya itu ada ya ready. Tinggal di WhatsApp saja, tanyakan apa yang ready, atau ingin GTX, ingin naga runting itu ada ya. Untuk naga runting kita inden hanya inden perakitan aja karena chambernya lagi ready itu sekarang ya. Jadi nggak akan lama. Kalau GTX itu pasti inden ya. Inden 2 bulan sampai 3 bulan gitu. Bahkan masuk ke bulan ketiga, tapi ke bulan ketiganya nggak akan sampai 1 bulan sih. Ibaratnya ya 2 bulan setengahan lah, 2 bulan lebih lah gitu. Taruh lamanya 2 bulan setengah gitu ya. Jadi kalau dengan jump spot gak usah takut, gak usah ragu. Udah pasti akan terkirim lah. Ini aja beliau aja langsung ngelunasinya pada saat awal-awal ngeinden gitu. Biasanya sih DP 50% gitu, tapi beliau ingin langsung inden. Ingin langsung lunasin gitu. Silahkan. Nah untuk budget untuk spek seperti ini kena di 11 juta ya om. Nah, bagi kalian yang suka nanya gitu ya, ini di 11 juta. Silahkan kalau yang mau inden bisa DP 50% dulu, atau mau lunasin langsung juga nggak masalah gitu ya. Udah pasti kita akan kerjakan gitu. Mungkin sekian dulu untuk spesifikasinya dan tes akurasinya. Dan terima kasih yang udah setia menonton di channel Jamspot. Dan jangan lupa yang baru menonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Biar saya semakin semangat terus untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, yang bisa menjadi referensi untuk kalian semua ya. Mungkin sekian dulu. Jangan lupa berolahraga, jaga kesehatan terus ya. Apalagi ini di bulan puasa harus sehat. Ini sebentar lagi lebaran, 1 minggu lagi ya. Dan kalau ini video terakhir di bulan puasa ya, sekalian saja saya minta maaf. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin kalau saya ada salah-salah kata ya. Maafin kalau saya slow respon atau gimana. Ya mungkin itu juga lagi ada kesibukan. Tapi yang pasti akan selalu saya balas gitu untuk semua chat-chat ya. Langsung aja di WhatsApp kalau ada apa-apa, mau tanya-tanya juga silahkan. Kalau belum ada dana, mau tanya-tanya dulu misalkan berapa, langsung aja WhatsApp om, gak perlu ragu, gak perlu takut, gak perlu malu kalau sama saya ya. Oke, mungkin sekian dulu video ini dan di hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam usahanya, dimudahkan rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam dari Bandung. Gaskeun.